Dawa kuarsa kali tali plekutus, pemugaran pura tegah Arya Wang Bang Pinateh, Desa Pecatu, Kuta Selatan, sampun puput kebecikan. Selanturnyane pacang kemargiang upacara pemelaspas miwah mendem pedagingan, sahetaler caru resigane, sanipinake dudonan karya memungkah, melaspas, ngentek linggih, puja wali, pedudusan alit, miwah tawur verspati kalpe menyamaraja. Manggala perwarta kekarya mamungkah ngentek linggih melaspas pejawali pedudusan alit miwah tawur warispati kalpe meyameraja pura tegah Arya Wang Bang Pinateh Desa Pecatu Wayan Sudiarte kesaringin oleh Wayan Wijan dan Latarang indik pemargin melaspas miwah mendam pedagingan kapuput oleh tigang diri sulinggi inggih punike ide pedana gede diksa singarse saking geria babakan cau belayu tabanan ide pedana gede jelantik giri santa cita ide resi bujangga saking geria tumbak bayuh badung dudonan karya punike ngawit saking tanggal pelakutus Mei kali tali siongolas luwiren wasian karya sepisanan Rahina Purnama tanggal siki Juni kali tali siongolas sane sampun lintang pemargin mepepada tawur kemargiang sane mata tujuan nyuciang serana tawur sahal kelanturang antuk acara pemelaspasan tanggal 3 Juni kemargiang pemelasdian kelanturang antuk puncak karya ring rahina anggara kasih wuku kelantir tanggal 4 Juni benjang ini dudonan nyekar gunung kemargiang ring tanggal 6 Juni sahatala ring tanggal 7 Juni pacang kemargiang penyindeban dudonan makasami karya inucap kelasana yang selami esalsi selanjutnya pada tanggal 5 dan 6 dan 7 dilaksanakan penganyar sedangkan tanggal 6 siang dilaksanakan nyekar gunung dan pada tanggal 7 dilaksanakan penyinap sekaligus ngelureng ke galuh. Situ rangkaian daripada karya, sehingga dari pelaksanaan ini sampai dengan penyinap itu menghabiskan waktu lebih kurang selama hampir satu bulan. Kemudian dilaksanakan satu bulan tujuh hari yang nanti akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Wayan Sudiarte Mausang pemargin karya puniki pelaksana yang kadulurin antuk wangunan ring pelinggih pura tegah Arya Wang Bang Pinateh Kapuputang pemugaran pelaksana yang saking wantuan dana hibah Pemkab Badung sane akeh nyani kalih miliar rupiah manut ring wewidangan pecatu mejantan memargi kalih karya paibon silih tunggil kuentenan nyani ring pura tegah Arya Wang Bang Pinateh pura tegah Arya Wang Bang Pinateh sedurung nyani kasungsung oleh 15 kakak nanging sane mangkin nincap dados 300 kakak bantuan dan hibah dari Pemda Badung sejumlah 2 miliar rupiah. Sehingga dengan demikian, pelinge-pelinge yang dibangun ini supaya kembali suci, itulah yang sarakan karyo memungkah ngetelinge, kemudian tawur waraspati kalpo maya meraja. Wakil Bupati Badung Ketut Suyase sane medwe amongan mubuhang tanda tangan prasasti ring selah pemargin pemelaspasan punike ngaturang apresiasi. Pemugaran pewangunan pura sane kasokong saking dana hibah Pemkab Badung, Presiden Kapuputang Becik manutin saking proposal sane sampun kaunggahang. Pemargin upacara karya puniki dani maosang pinake silih tunggil cihna majeng ring krama manut ring wantuan sane katuna sampun presiden kedagingin antuk wangunan fisik miwah pinake genah pangubaktian inggih punike dani ngabtiang mangde krama nenten wantah ngabtiang bantuan pemerintah semalia presiden ngamongang ring moral miwah administratif indik dana sane sampun kaicen ringgalai punike wabub Suyase talar nyukser hang wantuan pribadi makatah dan sejuta rupiah dan juga sudah diundang-undangkan secara benar sehingga tidak ada masalah-masalah yang dilakukan atau yang kita temui dalam pengelolaan. Nah ini tentu mudah-mudahan nanti menjadi satu acuan buat masyarakat yang lain sehingga mereka itu selain untuk memohon juga sudah diberikan bantuan juga bertanggung jawab pengelolaan itu secara moral dan juga secara formal administratif. Taler Rauh Sekda Kabupaten Badung Adi Arnawa, anggota DPRD Badung Sepisanan Bendesa Adat Pecatu Made Sumerte, Camat Kuta Selatan Imade Widiana, perbekal pecatu Made Karya Neyadnya, Semeton Pinateh Ring Widangan Bali, Miwah Ketua Paiketan Pinateh Bali, Sahat Taler Kabupaten Sebali, Sufiatna Bali TV.